Oh Tuhan, bantu aku meraih mimpiku dan keinginanku. Oh Tuhan, dengarkan doaku, karena aku tahu kau mencintaiku. Bisa lagi sekolah, tapi sayangnya Mahir nggak bisa kesini lagi. Saya bisa kesini, dia malah nyangkut di Indonesia. Semoga dia bisa cepat-cepat balik kesini lagi. Mahir, uang dari ayah buat jajan seminggu. Oh iya, kami lagi ngapain di sini? Oh tadi lagi nyari file, tadi diminta sama Abdul. Oh iya, Kamher masih terjebak di Indonesia ya? Iya, si Maher masih terjebak di Indonesia. Ya sabar ya, semoga Kamher bisa kembali lagi ke sini. Iya, kakak sabar kok. Yaudah, kakak mau lanjut nyari filenya dulu. Oh yaudah, saya mau pergi dulu ya kak. Iya. Ya Allah, kok aku kepikiran ya, kalau Mahir nggak bisa balik ke sini lagi. Lagi saat ini peraturannya sangat ketat banget. Ya Allah, bukalah kembali penerbangan agar dia bisa balik ke sini lagi. Wah, Mim, ternyata udah balik. Ngapain balik ke sini, Mim? Waktu itu seru loh pas kamu gak ada. Ben, kita ini udah SMA loh Ben. Kamu kenapa sih gak mau berubah-berubah dari dulu? Kamu ya Mim, ngeselin mulu, sok bijak. Setidaknya udah SMA gini, kamu harusnya berubah menjadi lebih dewasa lagi. Ini yang aku gak suka dari kamu, sok dewasa, padahal masih bau kencur. Ben, udahlah, aku gak mau berdebat sama kamu. Kemarin waktu di Indonesia, aku udah tenang loh. Hah? Tenang? Ya udah, balik aja ke Indo. Udah tahu aku ada di sini. Ya gimana lagi? Orang tua aku kan di sini. Hah? Orang tua? Mim, sadar kalau kamu itu anak yatim. Udahlah Ben, hargailah aku. Oke. Kalau kamu mau dihargai, kamu gak boleh jadi juara kelas. Gak bisa gitu lah Ben, aku belajar. Kalau jadi juara kelas, ya alhamdulillah. Aduh, tuh kan, kamu udah niat Mim. Aku gak niat, aku cuma belajar. Kalau juara ya alhamdulillah. Ya udah, gak usah belajar. Kamu gak usah nyolot gitu Ben. Aduh. Baru aja pertama kali ketemu, udah bikin pusing. Udahlah, mau pergi. Tapi ingat satu hal, kamu jangan macam-macam. Amin, tadi sebenarnya ngapain di sini? Biasa. Dia buat masalah. Belum, Ben. Padahal udah SMA ya? Masih aja mau masalah. Iya, aku heran. Padahal udah SMA loh. Bukannya berubah, malah sama aja. Oh iya, Ben. Waktu kamu masih di Indonesia, kita di sini punya banyak masalah loh. Emang masalah apa?
Ini masalahnya tentang si Salman dengan si Kiki. Kiki? Siapa Kiki? Adalah anak sebelah. Emang masalahnya gimana? Udah, nanti saya ceritain. Oh iya, Salman mana? Gak tahu juga sih, tapi kayaknya tadi masuk ke UKS deh. Yaudah, kita lihat yuk. Ah, males ah. Udahlah, ayo kita lihat. Kayaknya si Salman sakit ya? Udah amat ah. Udah yuk ah, pergi yuk. Gak boleh gitu, dia kan teman kita juga. Ah, kamu gak tahu sih ini ceritanya. Cerita apa sih Duh, sampai bikin kamu kesel sama dia? Dia itu punya teman namanya Kiki. Gayanya selangi banget dia. Semua orang dianggap remeh sama dia. Sampai-sampai Mahir marah sama dia. Kenapa sih semua orang makin gede makin egois? Itu dia, aku kesel sama dia. Yaudahlah, yuk, yuk. Ah udah yuk, ayo, ayo. Tunggu dulu sih Salman, kita ngomong sama dia dulu. Ah, kamu itu Mim, gak pernah benci sama orang. Man, bangun Man. Oh Mim. Iya sih ini Mim. Iya Man. Kamu sakit ya Man? Iya, aku lagi sakit perut nih. Yaudah, kamu lanjut aja tidur dulu. Alah, paling cuma pura-pura doang itu. Kan sekarang pelajaran matematika 3 jam lagi. Kamu jangan suzon, Duh. Duh, mending kamu jangan buat masalah deh. Aku lagi sakit nih, Duh. Iya deh, sakit. Palingan juga acting. Yaudah, Man. Kamu lanjut tidur aja dulu. Supaya ntar Mbak Sarah bisa masuk ya. Iya, Min. Makasih ya, Mim. Ya. Udah, Duh. Alah, Mim. Kamu percaya aja sama orang kayak gitu. Abdo. Awas aja ya kamu ya, Duh. Aku lagi sakit aja. Nanti aku balas kamu ya. Jas, kamu udah datang? Iya, udah datang dia. Masa sih datang? Iya, tadi dia tertas terus keluar lagi. Oh. Wah, bakal ada pertempuran nih antara Hamim sama Beno. Pertempuran gimana? Insya Allah gak ada deh. Insya Allah, Beno udah berubah. Ternyata Hamim datang ya? Seru nih. Saya yakin perkataan Saiful itu benar. Akan ada pertempuran. Kamu doanya jangan gitu, Wak. Kamu ini sukanya pertempuran mulu. Tahu nih, Nobo. Ya kalian tahu juga lah, si Beno. Pasti dia gak mau Hamim di sini. Ah, udahlah, gak usah bahas itu. Saya mau nanya Anjas. Ayo, Nis. Rajin banget sih kamu bersih-bersih. Ya ini kan tugasku. Oh. Betul kamu tahu gak? Kamu udah datang loh. Ya terus kenapa? Apa sih? Dia kan kakaknya Rasya. Oh iya, emang apa? Apa sih cuma gitu doang? Yaudah nih, bersihin ya. Ih, kamu gitu banget. Ya gak apa-apa, biar kamu tambah rajin bersihinnya. Yaudah, iya. Ya. Semangat ya. Iya. Keadaan ini hancurkanku. Because